Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Hari ini hari Jumat tanggal 10 Mei 2019. Gua dan pacar gua bakal ngabisin hari ini di Mason Adventure. Di Mason Adventure nanti kita bakal naikin namanya buggy, mobil balap di hutan. Oke? Tidak perlu lama lagi, kita let's go aja. Ciao. Oke, kita ke mesennya motoran, panas-panasan dan hangus. Sebelum ke mesen, COD dulu, COD tas cewek. Ya, ini dia. Bagi teman-teman yang mau beli tas buat sendiri, buat teman, saudara atau gebetan, bisa klik di bawah ini, search di Instagram ya, ini ownernya. Sebelum sampai di Mason Adventure, lebih baik isi perut dulu guys. Kita lagi makan di nasi ayam kedaulatan Ibu Mangku. Oke guys, mari kita makan. Perut sudah terisi, sekarang lanjut lagi ke lokasi Mason Adventure. Nyonya lagi ribet pasang jaket. Takut hitam. Takut hitam, terlalu dah putih. Guys, kita sudah sampai di Mason Adventure. Sekarang Rika mau di test drive dulu, karena di bagi race apa Mason Adventure yang bagi ini kita harus punya SIM, dan kebetulan Rika nggak punya SIM, tapi dia bisa sih nyetir. Tapi kita lihat aja guys, kalau nggak bisa ya kita double aja berdua. Oke, ciao. Jadi posisi itu nggak kayak nuker-nuker. Ya kita harus agak tegak begini, langsung aja yang ininya tegak begini. Terus kaki kiri itu harus di dalam, ada grip di sana, harus diam di sana. Lalu itu kaki kanan dia yang mengoprek brake sama gas. Nih brake gas. Nah jadi ini kan ya paling. Ini saya kalau mau belok saya mohon itu agak bergeser, belok kanan, kita bergeser dan nanti ini ada tekanan, motor kita tekan ke bawah, ke belakang ya, power dari sini, belok kanan, tekan. Nah ini fungsi tekan itu untuk ngasih beban yang kanan belakang karena kita belok kanan. Ya jadi tidak flip ya, tidak ngeflip ya. Kalau begini langsung dia akan ngeflip ya.
dan juga akan membantu dia itu keseimbangan belok lebih cepat, mempercepat belok. Oke. Ya gitu ya. Kalau belok kiri itu juga sama, dia harus mereng, ada tekanan. Mereng, ada tekanan. Tidak ada gas. Begitu baru masuk belokan, gas off, baru ke kiri. Gas off, baru ke kiri. Ya. Nah, untuk upright-nya itu di sini kita kayak matic ya. Dia dari parking, dia P ya. Itu start, brake, start. Terus sekali ke belakang, itu reverse. R. Dari itu kalau ngedrive, itu H. Habisin ke belakang. Itu ngedrive dah. Ya. Oke, coba. Nggak urani lo. Nggak urani. Oke. Setelah tadi dikasih instruksi sama belinya di dalam, ternyata Richa nggak berani. Akhirnya kita ambil yang double. It's okay, but kurang menarik. Keleng menarik, kayak gulung nyanan menarik aja cai. Langsung untuk main. Yeah, yeah. Ya takutnya sih lecet-lecet gitu ya. Kita enjoy sajalah. Oke, okay? See you on the track.
Kumpulin uang rokok, uang arak, uang minum, pasti teman-teman bisa kok. Oke, nah, aku mau ke WC dulu, bye. Oke, setelah tadi ke toilet bentar, terus sekarang waktunya istirahat sambil ngopi-ngopi ganteng dan ngopi-ngopi cantik, ditemani panorama sawah yang menguning dan pohon kelapa. Oke. Ini dia, kopi dulu. Nah. Enak, Mas. Enak, Mas. Oke, setelah tadi ngopi-ngopi. Hampir kejepit. Sekarang kita ada di Chocolate Factory Mason. Tapi nggak terlalu manis ya, karena berat dia. Oh ya, mbak, ini yang 84? Nggak terlalu pahit nanti. Coba mbak, aku biasanya sih dapat dari luar negeri, tamunya bawa. Kalau ini belinya berapa kira-kira? Dia pakai kiloan atau gimana? Kita jualnya mulai cepat lah. Yang mana tadi itu mbak? Yang 88? Yang merah ya? Kita ada yang ukuran besarnya sama ukuran medium. Ini berapa? 65.000 ya. Ini mandi, binnya nggak kayak kecil-kecil, kayak box gitu kan? Enggak. Kalau untuk yang kepala ini, gini-gini udah enak. Iya. Gini-gini. Satu aja. Berapa? Dua? Mana? Yang itu tuh pahit nggak? Pahit. Pahitnya ini dah yang 6. 6, 8. Ya, sama-sama ya.
kepencet yang aku ya tadi hampir kejepit. Kena dodong coklat dua kotak. Enggak apa-apa. Okay. Sekarang kita ke objek wisata Munduk Asri kalau enggak salah. Sekitar 22 km dari Mesen Janggal Bagi. Memerlukan waktu kurang lebih 30 menit. Tidak akan terasa capek karena di sini suasana sejuk. Sejuk dan tidak macet. Oke. Kita lanjut nanti ya. Oke. Sekarang kita udah nyampe di Munduk Asri. Munduk Asri, Desa Kerte, Payangan, Gianyar. Bayar tiket cuma 15.000 per orang. Dan suasananya sepi dan asri. Oke. Okay. Kita lanjut lagi. Wow. Ada kebun jeruk. Tapi masih hijau. Belum matang. Wow. Ayam berkokok. Mana? Ini namanya terong. Terong jumbo. Kayak buah apa tuh ya? Gak tahu buah apa. Wow, ada meja-meja dan ini dia lembah Payangan. Tidak ada orang, guys. Only kita berdua. Mungkin di bawah mungkin yang akar-akar yang banyak tuh ya, dan pahat-pahatan tanah. Hah? What's your opinion? Sejuk? Ya. Segar? Uh-huh. Sepi? Ada ayunan ya, guys. Coba ayunan. Dia main ayunan. Duh, tidur ah. Ini kekecilan. Apa yang kamu kebesaran? Ayunan. Layang. Sudah kita tinggalkan saja Rika dengan ayunan. Ya, inilah alam Payangan. Teman-teman bisa ngilangin penat di sini. Menikmati alam. Kita sekarang ada di mana? Munduk Asri.
di sini banyak ada nyamuk dan gue lihat nih sampai merah-merah gini. Tapi tempatnya bagus. Habis itu jangan lupa follow IG gue Richa_Farwati. Mana? Mana? Situ. Yo. Selebgram mau fotoan. Yang mau beli tas silakan hubungi Rika. Mau beli apa? Dompet. Kosmetik di Oriflame juga bisa. Ya. Ya bergaya, iya. Iya. Yes. Inilah negeri di atas awan. Teman-teman yang punya gebetan cocok ajak ke sini, masa apa namanya? Suasananya mesra. Dingin-dingin empuk. Kan dapat ciuman kan? Kayaknya jadi cowok tuh yang baik. Ya. Kiri apa kanan boleh juga. Sampai sini ada mana akar-akarnya tuh? Di bawah mungkin. Oh iya, ada jalan ke bawah tapi lewat sana. Sana nak ya? Itu cuma gubuk biasa aja. Entar dulu. Nanti. Pincer. Kutuan lagi. Kita masuk goa? Enggak. Ini ada jalan. Kirain masuk goa. Ada jalan ke sana. Apaan sana? Ah. Kut. Ayo yang cepat, nanti ke mana-mana lo. Mau ke mana? Ke bawah. Itu ada rumah. Goa aborigin. Kucace. Tembusnya di sini. Oh, sama aja. Ada rumah kurcaci terbuat dari jerami. Bagus, buang sampah di tempatnya. Swastiastu, jelang margi. Yuk cari itu tuh. Oh, turun ya jalannya. Iya. Yuk turun. Itu ke sana juga ada jalannya. Tapi kan enggak lihat. Enggak, bukan. Iya. Lain itu pagernya. Sama. Ya turun. Can you take me picture? Picture again? Iya. Kayak tamu Rusia ikat sama Alona aja. Batu. 2010 atau zaman batu ini King Kong. Ya, 2020. Sini turunnya.
Ore, berhasil. Berhasil. Teman-teman, kalau mau kesini, ke Pondok Asri ini, ingat bawa autan, olesin dulu karena banyak banyak nyamuk alias legu. Oke? Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Teman-teman harus nyoba namanya Jungle Buggy di Mason Adventure. Walaupun harganya lumayan, tapi kayak saya bilang tadi itu sisihin uang rokok, uang jajan, pasti bisa. Nggak nyesel deh ngumpulin uang sekitar 600. Sorry, tadi kameramennya bingung, layar kamera mati. Oke? Tadi aku bayar double yang itu sekitar 670.000. Sorry kakak, kekes yes. 670.000. 3 lap. Lumayan bikin keringat keluar. Tapi asik. Dan juga di Mondo Asri ini juga bagus ya. Kayak aku bilang tadi, jangan lupa olesin autan. Banyak legu. Banyak legu. Oke. Pesan gue ke teman-teman sama kayak kemarin, say no to drugs, enjoy your life, dan jangan suka tanyain kapan kawin. Oke, okay? See you on next episode. Ciao.